Sekolah impian saya, saya ingin membina satu sekolah yang berhampiran dengan kampung. Nak bina sekolah batu, sekolah yang bertingkat. Sebabkan pelajar asli tak pernah rasa duduk dekat bangunan yang tinggi, yang macam mana pelajar asli boleh rasa juga seperti macam mana orang rasa. Saya nak bangkitkan orang asli. Nak bangkitkan orang asli boleh. Ha, macam tu. Bila saya bina satu sekolah dekat kawasan perkampungan, kan sekolah tu dekat perkampungan, jadi kita jalan kaki je sampai sebab dekat sangat dengan rumah. Tak perlulah dengan lori jakwa. Lori dia ada bumbung, ada kerusi. Bukan lori macam lori balak. Kalau dekat kampung, jalan dia berlubang-lubang. Lagi-lagi kalau musim hujan, habis. Paya-paya. Jalan tak elok. Rapat dengan kawan, sempit sana, sempit sini, bergoyang lagi. Bila nak tidur tu, terhentuk sini, terhentuk situ kepala. Jatuh dari kerusi dia hingga kat bawah, dekat orang duduk yang bawah. Susah nak sampai cepat dekat sekolah. Sebab lori jakua ambil pukul 12, 12 tengah hari. Yang pernah kita orang sampai dekat sekolah dalam pukul 8, 8, 9. Sekejap, wifi dia dah habis minyak. Tak, bukan habis top up. Habis tu. Ambil! Habis anu minyak. Yuk, ingat, tengok.